kerana masih menonton Haggis YTV. Jadi hari ini seperti yang korang nampak dekat Instagram aku, aku ada cakap aku akan kembalilah dengan video review makan aku dekat outdoor, terutamanya dekat outdoor yang sekarang ni kita tengok kes COVID-19 semakin makin membara, semakin panas. Okay, so untuk hari ini aku akan fokus pada info tentang COVID-19 ni berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang aku rasa dan sebagai pendapat aku, apa yang kita perlu buat semasa situasi ini sedang berlaku. Okay, kita start. Firstly, seperti yang korang nampak pada hari ini dan semalam, terlalu banyak yang berlaku dalam satu hari lah. Aku pun sendiri macam sakit kepala. Sakit kepala guys. Macam yang kita tengok semalam, CR7 ataupun Cristiano Ronaldo, dia decide untuk transform dia punya hotel kepada hospital yang mengubati pesakit-pesakit coronavirus ni. Dia sendiri yang volunteer untuk guna hotel dia tu untuk jadikan sebagai hospital awam. Perubatan dekat sana semua free of charge. Dan dia sanggup bayar gaji doktor dengan nurse dan banyak lagi pekerja dekat dalam dia punya hotel tu. Kepada korang yang dekat rumah tu, kalau korang nak tahu, sekarang ni dekat Sarawak dah makin naik dia punya kes sejak tengah hari tadi yang aku dapat info. Dan apa yang aku dapat info lagi, kes positif dekat Sarawak telah meningkat sebanyak 34 orang. Okay, 7 kes di Hospital Sibu, manakala 10 kes di Hospital Miri, 1 kes di Hospital Bintulu. 5 orang pesakit positif dari perhimpunan ataupun peserta tablik dekat Petaling Jaya Kuala Lumpur. 2 orang pesakit lagi daripada jangkitan berjangkit ataupun sporadik. Ini yang info yang saya dapat tahulah daripada info yang bagi saya bagi tahu dekat depan tadi, iaitu 21 orang dekat Sarawak positif. Tapi sekarang ni apa yang saya dapat tengok lah, kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Apa yang kerajaan Sarawak sedang buat sekarang ni, Abang Jo ataupun CN Sarawak kita, dia telah keluarkan arahan untuk, dia akan keluarkan stay home notice untuk orang awam supaya kalau boleh jangan keluar rumah dan jangan pergi ke tempat-tempat yang sesak yang banyak orang, dan jangan buat apa-apa aktiviti gathering ke apa ke yang melibatkan banyak orang. Jangan kita keluarkan kenyataan ataupun dakwaan palsu supaya tak mengelirukan semua pihak. Lebih baik kita bergantung dengan apa yang KKM keluarkan, arahan yang KKM keluarkan dan berita yang KKM update sentiasa. Kalau boleh follow dekat mereka punya laman web Facebook tu, laman web page mereka, Kementerian Kesihatan Malaysia, verified punya account dekat sana. Kalau boleh korang tengok dia punya update dekat sana, ikuti dia punya perkembangan. Jangan tengok berita palsu dan jangan sebarkan berita palsu yang korang tengok dekat media sosial sekarang ni. Jangan share kalau ragu-ragu, jangan share kalau korang belum tahu asal-usul dia punya info tu kalau korang rasa belum tepat. Sekarang ni aku 2-3 hari ni pun aku sedang fikir macam mana kalau tiba-tiba Malaysia betul-betul lockdown macam yang berlaku pada China, pada Itali, Iran. Aku tak tahu apa nasib Malaysia nanti, tapi aku haraplah jangan berlaku perkara macam ni. Seperti yang aku tahu sekarang ni, kes COVID-19 ni kat Malaysia dalam senarai tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Okay guys, next, cerita pasal artis dia di dalam negara kita. Antaranya yang menarik perhatian aku sekarang ni ialah Ariel Zafrel. Dia dengan isteri dia, Wawa Zainal, telah menempah cutian ke Eropah lah. Tapi dia cancel semua tu guys. Tanpa berfikir banyak, dia dengar penularan wabak ni semakin teruk, semakin meningkat. So dia cancel semua tu dan dia rugi
RM150,000 Malaysia. Bukannya sikit tu guys, banyak. Satu lagi berita ataupun info yang aku tengok, kebanyakan orang buat penularan yang menyakitkan hati. Seperti yang korang tengok, mereka kata jauhilah Chinatown lah, jauhilah restoran-restoran Cina, pasar raya, produk-produk buatan Cina. Aku rasa posting macam ni menimbulkan mindset yang rasis. Kita dah hadapi masalah yang sangat-sangat serius, tapi timbul lagi satu masalah rasis macam ni, masalah rusuhan kena tak tahu apa yang berlaku kalau posting macam ni melarut. Sejak beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan kes kluster COVID-19 ni bermula daripada jemaah tabligh yang berada di Kuala Lumpur hari tu, yang mereka adakan di Kuala Lumpur. Kes dia semakin meningkat dan apa yang aku dapat tengok figure sekarang ni, sebanyak 553 orang positif COVID-19 guys. Semakin merisaukan semua pihak, terutamanya rakyat-rakyat dekat Malaysia ni. Benda ni bukan dia efek psychological, physical, dia juga efek kita punya ekonomi guys. Seperti yang aku nampak 2-3 hari ni, ekonomi negara kita tak berapa bagus. Industri pelancongan kita pun dah berkurang aktif disebabkan kes ni semakin menular. Apa benda tu? Apa benda tu? Satu lagi berita yang aku terima pada hari ni, iaitu seorang kaki tangan Sarawak Energy disahkan positif juga dekat Kuching dan telah dirawat di hospital Kuching sekarang ni. Ada yang aku tak puas hati sekarang ni, ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan, orang cakap. Ada yang jual hand sanitizer, macam hand sanitizer Dettol, dengan harga yang tak masuk akal. 3 botol kecil tu boleh mencecah harga RM300 ataupun RM150. Untuk 3 ataupun 1 boleh mencecah sehingga RM60. Gila, sangat-sangat gila guys. Ada yang ambil kesempatan pula dalam apa yang kita telah hadapi sekarang ni. Dan untuk pengetahuan korang, hand sanitizer tu untuk Dettol, dia untuk membasmi kuman, bukan untuk membasmi virus. Kita belum dapat lagi kenyataan terkini daripada pihak Dettol bahawa mereka punya hand sanitizer tu boleh membasmi juga virus ataupun strain virus COVID-19 ni guys. So kepada korang yang dekat luar sana, jangan berebut untuk beli hand sanitizer berjenama Dettol ataupun yang tak ada alcohol base ataupun berasaskan alkohol. Jangan berebut untuk beli hand sanitizer tu. Lebih baik korang bawa sebuku sabun ke, ataupun alcohol swab, ataupun alcohol base punya hand sanitizer untuk dibawa pergi ke mana-mana atau masa korang pergi keluar ke, masa korang pergi berjalan-jalan ke. Tapi kalau boleh, elakkan pergi keluar berjalan-jalan dalam situasi yang kita tengah hadapi sekarang ni guys. Cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 second saja. 20 second tu amat-amatlah bermakna daripada korang hilang nyawa sampai bila-bila. Dan kepada orang yang menjual hand sanitizer tu yang bercekik darah tu, aku harap korang kena COVID-19. Bertobatlah sebelum korang kena. Jangan ambil kesempatan terhadap orang yang tengah dalam kesusahan. Nanti kamu yang akan disusahkan oleh Tuhan. Untuk face mask pula, aku ada tengok beberapa posting dekat Facebook, dekat media sosial, Instagram. Ada yang menjual satu keping face mask tu dengan harga RM3. Dan sekotak ada 50 pieces, korang jual RM150. Korang nak buat apa sekarang ni? Aku nak tanya, korang nak buat apa? Dalam keadaan orang sedang terpaksa, korang ambil kesempatan dan korang paksa orang untuk beli dalam keadaan orang yang memang perlukan sangat-sangat face mask tu. Korang borong banyak-banyak dan orang tak dapat beli, tak dapat gunakan gara-gara korang nak buat bisnes, nak ambil kesempatan macam ni. Okay, contoh, kalau seorang ni macam aku, sakit, batuk ke, demam ke, semua ke, aku memang perlukan sangat-sangat face mask. Kau rasa penularan tu semakin meningkat ke semakin menurun kalau aku tak pakai? So, fikir dengan logik. Walaupun korang nak ambil untung, korang nak ambil kesempatan sekarang ni, saya mohon sangat-sangat, jangan, lebih baik jangan. Face mask tu hanya untuk orang yang sakit pada masa sekarang ni.
untuk kita bendung dia daripada dia menyakiti orang lain. Lepas pakai, buang. Jangan basuh. Korang pergi jemur dekat matahari, lepas tu pakai balik. Tak, benda tu hanya one time use only. So kalau korang dah pakai, korang kena buang. Satu lagi berita guys yang aku dapat, berita ni keluarkan semalam tapi aku baru tahu hari ni, bahawa ada kenyataan bahawa saintis Israel telah menemui vaksin. Tapi aku tak cakap berita ni sahih. Cuma aku nak tanya pendapat korang, ataupun kalau korang yang dah tahu perkara ni dah sahih ke, korang boleh confirmkan balik. Berita ni belum sahih, aku tak nak tekankan sangat, just nak sharing dengan korang. Maybe korang ada terbaca juga. Pembelian panik, ini topik satu lagi yang aku tahu. Dan semalam aku sendiri counter situasi ni. Semalam aku beli barang makan, barang dapur, dan aku tengok seorang auntie ni, dia pergi beli barang-barang banyak dalam kuantiti yang banyak lah, macam Pampers, susu, beras dan banyak lagi lah, minyak. Dan cashier tu aja tanya dia, kenapa beli banyak? Dan dia jawab, dia takut nak sering keluar pada situasi sekarang ni. Dan dia cakap dia beli ni macam ibarat panic shopping lah, panic buying. Kalau boleh jangan buat panic buying dahulu. Kita tak tahu, maybe ada orang yang memerlukan lagi barangan tu. Kalau stok dah habis nanti dan stok tu semakin berkurangan, mengambil masa untuk orang tu dapatkan dia punya bekalan makanan ke, bekalan keperluan dapur dia ke. Kalau boleh, kita fikir juga apa nasib orang lain, okay? Jangan fikir diri sendiri. Aku suka tengok satu statement ni dari I Love Sarawak, page I Love Sarawak. Dia cakap dekat sini, one person can make a huge difference. Step back, stay home, slow the spread. Maksudnya kalau korang ada aktiviti luar ataupun gathering, aktiviti yang korang kena berkumpul ramai-ramai, kalau boleh korang jangan pergi. So kepada korang, aku sarankan sangat korang stay dekat rumah, korang duduk dengan family dulu, korang spend time dengan family. Kalau tak ada apa-apa yang kita nak buat, tak ada apa-apa kita ada uruskan dekat luar, jangan pergi keluar. Paling aku tak puas hati sekarang ni, aku tengok kebanyakan orang sekarang ni, mereka buat coronavirus ni sebagai joke, sebagai apa orang cakap, gurauan, sebagai lawak. Ada risiko dia, kita terkena, family pula terkena, baru korang terkena batang hidung sendiri. Okay. Ini salah satu info kepada korang yang belum tahu simptom untuk penularan ni lah. Okay, untuk do dan don't do, seperti yang korang tengok, kalau korang pakai face mask, jangan sesekali sentuh pada bahagian filter dia tu. Korang jangan tarik, korang jangan tarik pergi selit dekat bawah dagu. Okay, jangan. Sesekali korang dah pakai, one time use, ingat, one time use. Korang pakai, jangan sesekali buka, sehingga urusan korang di luar sana dah habis. Korang sampai dekat rumah, korang boleh buka dan buang dekat tong sampah. Okay, jangan buka masa korang masih ada urusan. Kalau in case korang buka, terbuka ataupun korang tersentuh dia punya filter dekat luar tu, dan korang tarik simpan dekat dagu, korang nak makan ke apa, buang dan ambil satu lagi, pakai lagi. Jangan reuse, sebab dia dah contaminated. So korang jangan pakai lagi. Dan next, untuk do dan don't do, semasa korang pergi mall ataupun korang terpaksa ada urusan pergi mall ke, kalau boleh jangan pergi mall buat masa sekarang. Korang jangan sentuh dia punya bahagian pemegang escalator tu. Sana sangat-sangat banyak kuman dan kita tak tahu, maybe virus. Orang batuk, dia lekat dekat sana, ataupun dia bersin, dia lekat dekat sana. Dan kita tak tahu apa orang lain sentuh sebelum korang sentuh. Kalau in case korang tersentuh, sila cuci tangan selama 20 second dengan sabun dan air. Masa korang buka pintu ataupun pintu yang tak ada bertombol, korang boleh gunakan ni, bahu. Bahu untuk tolak. Jangan guna tangan, kalau boleh tangan di kocek ataupun di poket. Korang guna bahu saja untuk tolak. Lift pula korang boleh
tekan butang lift dengan menggunakan siku. Sebab siku ni kita takkan masuk mulut kan. Siku takkan masuk mulut. So benda siku ni memang kurang terdedah lah pada bahagian mata, mulut, hidung kita. Bukan tak ada guna, dia macam sekarang berguna. Kau orang boleh tolak butang lift ni menggunakan siku. Okay. Itu sedikit perkongsian terhadap apa yang kita perlu buat dan jangan buat semasa wabak ni. Cuti sekolah akan dilanjutkan dekat Sarawak sehingga 29 Mac yang telah diarahkan oleh Kerajaan Sarawak, dinyatakan oleh Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Banyak topik yang aku dah cakap hari ni, maybe aku akan rungkai lagi, aku akan share lagi kepada korang kalau aku dapat info lagi pasal COVID-19 ni. Sementara aku berhenti sekejap buat food reviewing, maybe aku akan temankan korang dekat studio aku ni pasal banyak lagi info-info yang berguna. Sebagai orang awam yang berhati murni, nak berkongsi dekat korang pasal info-info COVID-19 ni. Kalau ada silap, kalau ada tersalah fakta ataupun tersalah info, korang boleh buat pembetulan dekat ruangan komen di bawah. Maaflah kalau ada yang masa akan datang, kalau dia punya case tu ada berubah ke, figure tu ada berubah ke, aku minta maaf. Sebab yang ini info yang aku dapat pada tarikh yang aku nyatakan tadi. So, take care guys. Ingat, cuci tangan menggunakan sabun. Jangan gunakan Dettol hand sanitizer je. Kalau boleh, belilah alcohol swab ataupun alcohol based punya hand sanitizer dan gunakan sabun untuk cuci tangan. Stay safe. See you guys in the next video. Bye-bye.